denut tekol dan lore fan suara dan nandelan zoko was hadal wetok no keda mar erges was da iden nor erge dan no brace arde plan flashing through the net twicker of the race na 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 give me my nasi goreng merengue bakan nei what sambalan what krupu and a good glass beer erbe give me my nasi goreng merengue bakan nei what sambalan what krupu and a good glass beer erbe gilontong sate babi nes bakar pedes generasi suning bandengan kentahu petis gue lapis onde onde dan ketela oba pau dan ketanggen gula jawa darum jahe jesu la 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 give me my nasi goreng nereng kebakan what sambalan, what krupu, and a good glass beer erbe. Give me my nasi goreng, merengue bakan nei. What sambalan, what krupu, and a good glass beer erbe. Oh, di radio ada yang tepuk-tepuk tangan ya? Loh, bukan toh nyata. Oh, mbaknya, waduh. Mantap ini. Sekarang-ngomong itu tadi lagu apa toh? Londo. Lagu Londo? Uh-uh. Pasti bahasanya agak susah itu pasti. Kalau aku cuma ngerti bahasa Jawa. Susah, Pak. Susah ya? Susah. Pantesan tadi saya nggak bisa ngikutin itu. Wah, itu biasanya Densinyo itu yang nyanyi-nyanyi kayak gitu. Karena kan dia Belanda tulen. Tukang ledeng, bukan? Ya, jadi di lagu ini emang lagu-lagu Belanda emang membawa kita ke masa lalu ya. Nanti tadi kayaknya si Densinyo tuh tadi pergi bawa-bawa alat pancing. Kira-kira dapat apa dia? Dapat apa tuh? Ada yang tahu nggak? Densinyo tadi pergi mancing kemana? Tahu. Wah, nggak tahu. Depok itu adanya cuman mancing apa ya? Kalau di sana ya? Mancing apa? Mancing emosi kayaknya itu. Wah, pasti dia mancing keributan gitu. Wah, itu kayaknya kelihatan tuh. Nah, tuh dia udah datang tapi kok. Wah. Mantep kamu. Pas banget nih ya. Saya hari ini pakai baju kenil Belanda. Betul. Lagunya lagu Londo. Pas ya. Makasih banget ya. Udah sepaket berarti. Cuma nih ngomong-ngomong nih, saya hari ini janjian mau mancing sama kawan-kawan saya satu grup. Tapi udah saya tungguin 2 hari kok nggak ada-ada juga ya. Loh, gagal ternyata. Hah? Gagal mancingnya. Waduh. Itu dia tuh, saya makanya kesel banget nih. Wah. Udah janjian mau mancing, kita mumpung lagi gak ada kerjaan patroli. Jadi kita mancing nih sambil ngisi waktu gitu. Ya, ya kan ya. Lagi gak ada patroli, jadi kita ngisi waktu luang lah sama kawan-kawan satu grup. Gitu ya. Makanya saya kesel banget nih. Biasanya kalau orang kesel karena mancing keributan bukan ya? Nah. Cuma ya. Karena gagal aja nih. Gagal nih, berjanjinya lama gitu kan. Betul, betul, betul. Yaudah kita... Paling apa, sambut mau, dulu nih. Boleh deh. Kita sapa penonton dulu ya. Betul. Oke deh. Bersama lagi bersama Densinyo. Dan Mas Katro. Ditemani oleh... Orkes. Orkes. Jangan Nongor.
dalam acara Bogor nemenin ya, Bangor. Nemenin Bangor. Kita ngobrol santai sambil ngopi-ngopi, makan kue, ngobrol soal sejarah ya. Sip. Bersama komunitas Renaktor Bangor. Bangor. Tapi saya sendiri biasa bingung, Renaktor itu apa sih? Nah, coba jelaskan. Bingung kan? Iya. Boleh saya terangin ya? Mm-hmm. Renaktor itu asal katanya dari renak. Renak itu artinya tuh reka ulang. Oh, bukan enak. Bukan, bukan. Ada R-nya. Yeah. Renaktor, para pelaku sejarah. Betul. Jadi renaktor itu adalah ya sekumpulan orang-orang yang bertingkah laku mereka ulang peristiwa sejarah di masa lalu. Jadi kita berkumpul melakukan suatu peristiwa dengan berseragam yang sama, ya kan, dengan tata apa gear-gear lengkap semua. Mantep. Nah, jadi kalau saya belum termasuk ya? Belum. Ini namanya reka ulang gembel nih kayaknya. Lelah hatiku. Oh, ini saya juga ada foto-foto tuh ya, foto-foto nah, para redaktor itu ya. Betul. Dalam waktu kegiatan. Jadi, kita nih kita lihat dulu nih, lihat nih. Nah, ini kan. Tuh kita kumpul-kumpul nih ya. Semua para komunitas redaktor itu kita kumpul-kumpul pakai seragam di suatu tempat gitu, misalnya atau di gedung-gedung sejarah. Itu. Apa di hutan atau di kota-kota yang misalnya gini nih. Tatua gitu ya. Tatua. Misalnya tiap tahun tuh kan ada tuh ya. Kayak peristiwa 10 November. Ada kegiatannya juga, Pak? Ada dong. Di Surabaya. Tetap itu. Kita kumpul-kumpul tuh. Para renakto berkumpul. Misalnya kita melakukan peristiwa ya. Kejadian yang di Batam Merah. Perang-perang gitu, tembak-tembakan. Perangan boleh. Tapi kita juga nggak hanya. Apa lagi? Perang-perang atau militer aja. Peristiwa sipil juga gitu misalnya. Apa? Naskah proklamasi. Wah, itu dia. Nah. Itu yang saya pengen sampaikan. Nah, ya, ini dia. Waktunya. Tepat. Tepat. Ya. Jadi kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Wow. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah, ini sudah ada logonya. Disingkat Munasprok. Hebat ya. Dan selama pandemi ini ya maaflah kita agak libur sedikit. Jadi kita kegiatan luarnya sedang kita stop batasi. Dulu. Oh, stop dulu. Tapi jangan khawatir, kita sudah ganti, maksudnya kita platform, beralih. Ganti platform. Ya, kita alihkan platformnya dulu ke YouTube. YouTube. Kalau di FB, di IG ada juga. Wah, jangan khawatir. Jadi buat teman-teman di sini yang ada rumah juga di sini, bisa follow me. Oh, bukan. Follow itu tadi, akun yang di bawah ini. FB dan IG-nya. Ya. Ya kan? Itu ada. Jadi pastikan di YouTube-nya ini pun di like dan di subscribe. Ya. Dan pasti ditonton lah. Betul. Aduh. Nah, kalau gitu kita negur aja dulu lah. Oh, boleh lah kita sapa dulu ya. Teman-teman kita yang tegur di sini dan di rumah. Kalau jalan lihat kanan kiri. Kalau lihat kita, negur. Was the Eden, not erger than of race. Our deplorable parents, prudent and swifter of the race. La 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 la. Give me my nasi goreng, merengue bakar nih. What sambal and what rupu, and a good glass beer or beer. Give me my nasi goreng, merengue bakar nih. What sambal and what kerupu, and a good glass beer at a bay. Sekali
keroncong, senang sekali. Kedondong buah kenari, dengar keroncong, senang sekali. Terima kasih ya, Orke Jan Bangor dibawain lagu Belanda gini, nuansanya beda banget. Oh, jadi seolah-olah di masa lalu. Ngomong-ngomong, tahu nggak keuntungan dari mancing? Nggak tahu deh. Ah, pasti nggak tahu, kelihatan dari mukanya kan? Tahu nggak, mancing keuntungan ini pertama, itu bisa kita mengisi waktu luang. Ya kan, daripada kita ngisi yang nggak-nggak kan, kita mengisi waktu luang. Betul. Kita mancing. Terus kedua, melatih kesabaran, ya kan? Nah, jadi kalau kita mancing gitu ya, harus sabar ya. Sabarlah, kamu tadi lihat kan contohnya kan? Saya nunggu kawan saya sabar nunggu 2 hari, bener nggak? Nah, sangat sabar. Tapi apa tuh? Karang sabar itu emang kesal. Biasanya gitu. Iya, bener-bener. Gimana? Soal kalau orang mancing itu kan pasti ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Betul. Kira gimana hasilnya, dapat apa hari ini? Enggak dapat. Kan enggak jadi. Wah, gimana ya kan? Ini mancing kok enggak dapat hasil. Jadinya kita dapat ikan. Betul. Kalau mancing. Betul. Nah, kita ngomong ikan aja lah daripada mancingnya gagal ya kan. Sebentar dulu. Kita kalau yang mancing itu bener enggak ya? Pernah dengar enggak nih? Ada omongan nih kalau orang mancing itu nggak bisa maju. Wah, saya pernah dengar tuh, tapi saya lupa itu. Gimana? Kenapa? Nah, itu pinter, kamu nggak tahu. Nggak tahu saya. Kalau maju ya kejebur lah. Ya kan? Nggak kepikiran. Jelas kelihatan dari mukanya. Betul. Nah, sekarang gini nih, kita main. Gini aja deh. Tadi saya mau ngomong tebak-tebakan, tapi kita ngomongin dulu deh. Apa tuh? Tadi kan mancing ya. Manfaatnya. Sekarang yang dipancing itu apa hasilnya? Ikan kan? Betul. Nah, kita ngomongin manfaatnya ikan itu apa? Tahu nggak manfaatnya ikan? Nggak tahu kan dari mukanya kelihatan? Yang pasti itu saya tahu manfaatnya. Bikin tahu ya? Bikin kenyang. Bikin kenyang ini. Di otak itu hanya makan aja dia. Iya, kelihatan lah. Jadi nih, ikan itu banyak mengandung gizi. Ada protein, ya kan? Iya. Yang terkandung pada ikan. Ada lemak. Ada minyak apa? Ikan. Nah, minyak ikan tahu kan? Betul. Berarti bukan minyak jelantah lo ya? Bukan. Nah, terus ada lagi mengandung vitamin, ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal minyak rambut nggak ya? Oh, bukan, beda. Iya. Ngomong-ngomong soal apa gizi-gizi yang terkandung pada ikan? Ada apa itu? Nah, tadi kan udah nggak denger ya? Tadi ada mengandung omega 3 belum? Oh iya, belum benar. Ada omega 3 itu buat penting. Kecerdasan. Nah, ngomong-ngomong soal omega 3 tuh yang terkandung pada ikan, saya itu selalu memberikan makan ikan untuk anak saya. Tiap hari saya kasih makan ikan. Masih banyak duit. Nah, bukan. Kenapa? Selalu saya kasih makan ikan biar biar mencerdaskan anak saya, ikan meskipun ikan asin. Ya. Ini sih sama aja. Makanya tiap hari, tiap pagi saya panggil, "Nak, sini Nak." Dia selalu jawab apa? Meong. Nah, oke. Okay. Tadi kan kita ngomong soal manfaat mancing. Kita terus aja lah. Oke. Okay. Tebak-tebakan, ada tebak-tebakan nggak soal ikan? Gini. Kenapa pernah tahu ikan arwana kan? Tahu arwana. Di Kalimantan. Kalimantan. Mahal. Oh, mahal ya kan? Kenapa dia selalu berenang di sungai? Berenang di sungai. Emang berenang di sungai kan? Bener. Ada yang tahu nggak? Kenapa ikan arwana berenang di sungai? Kenapa selalu di sungai? Tahu nggak? Saya nggak tahu apa. Karena kalau berenang di kolam ikan,
kolam ikan. Apa tuh? Kolam renang. Itu namanya Tugu Arwana. Kan ya? Kering kayak kerupuk. Nih, jadi gimana? Ada di sini. Apa lagi? Ikan apa yang suka berhenti kalau berenang? Pokoknya kalau jangan berhenti, ikan apa? Ada yang tahu nggak penonton? Wah. Nggak tahu. Pasti itu ikan... Wah, apa ya? Ah. Apa tuh? Oh. Ikan paus. Di paus. Oh. Nah. Loh, berarti kalau yang suka ikannya suka mundur itu ikan rewind. Oh, rewind. Oh, iya. Beda. Beda ya. Ada tepanaknya, ada? Ini. Kenapa ikan itu kalau di air itu mangap-mangap? Kan suka tuh mangap-mangap. Ngobrol ya? Salah. Minum? Salah. Ngigo? Salah. Karena kalau dia lagi diem aja, itu berarti lagi cemberut. Kesel dia. Satu lagi nih. Apa lagi? Ikan apa yang matanya banyak? Nggak tahu pasti. Ikan mata duitan. Salah. Bukan. Ada yang tahu nggak? Salah. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak. Ikan yang matanya banyak adalah ikan teri sekilo. Bisa jadi. Wah, teman kita datang lagi. Wah, ini saya udah tahu ini. Nek, kalau gini ceritanya, ini sih udah karena bau kopi, dia pasti datang. Namanya saya hadir. Kopi. Dari tadi kedengarannya lagi apa, tebak-tebakan. Ya, betul. Satu aja deh. Ah. Wah, boleh nih. Ikan apa yang keras kepala? Ayo, ikan jawab. Ikan apa yang keras kepala? Apa? Bukan. Ikan buntal? Salah. Apa tuh? Ikan ngumpet di batu. Salah. Salah. Ikan yang keras kepala itu ikan kembung. Udah tahu kembung masih berenang. gimana? Ada yang mau diobatin lagi hari ini? Enggak jadi. Yang penting duduk. Ngobatin enggak benar, mendingan kita ngopi aja. Kita ngopi aja. Menunya apa hari ini? Nah, ini ada kue Pizza Hut, pizza dan ada burger. Ya, siap. Cuman ketan sama pastel doang ini. Ya, kita kan harus berimprovisasi. Improvisasi. Biar lucu ya, benar-benar. Ya. Gak ada yang diobatin ya, aman ya? Gak ada. Ayo kita duduk aja dulu deh. Ya. Kita ngobrol-ngobrol aja nih. Siap. Aduh. Akhirnya bisa kesini lagi. Gak apa-apa kalau saya ikut ngopi ya di sini ya. Boleh. Silakan, langsung aja. Nanti aja. Nanti aja. Ngomong-ngomong ini ijo-ijo ini apa sih sebenarnya? Nah, ini nih. Baju apa sih sebenarnya ini? Ini. Kansip apa gimana nih? Wow. Ini. Saya emang beneran gak tahu. Oh, beneran gak tahu ini? Iya, beneran gak tahu. Saya... juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Iya. Kelihatan dari mukanya ke orang nggak tahu. Ini. Wah, yang gitu dong. Sok banget ya. Sok. Belanda? Penjajah dong ngeliat ini. Penjajah. Nih, ini tuh apa tau nggak? Ini tuh seragam kenil. Oh, kenil. Nggak tahu kan? Seragam tentara Belanda zaman dulu. Ini saya pakai kayak begini. Wah, paling ini juga baju nimpen dari rumah sebelah. Enak aja. Kayak gini-gini emang. Maling jemuran apa? Barangan. Kirain. Nih, keren nggak kayak begini? Iya sih. Kok warnanya hijau-hijau gitu ya? Nah, emang kalau kenil itu zaman-zaman yang saya pakai itu seperti ini gitu. Ya kan? Kenil. Kenil itu apa sih sebenarnya sih? Saya mah beneran nggak tahu dan perlu tahu gitu loh. Kayaknya dia harus jelasin ke kita ini. Iya, jelasin apa? Orang juga nggak tahu, penonton juga apa? Kenil apaan? Nggak tahu. Iya, saya nggak tahu cuma cenil itu. Cenil itu makanan enak tuh. Dari daerahnya dia tuh. Nih, saya kasih tahu. Ek sih bisa aja sih terangin ya. Tapi Ek punya om. Belanda. Ngomongnya aja udah beda. Beda dong. Jadi Ek ini Akika apa Ek gitu lah. Ini males banget deh. Ngeri. Nih, bisa aja nih Ek terangin soal kenil ini. Tapi Ek punya om nih. Dia top deh. Tapi dia suka mancing juga. Iya. Yeah. Oh. Enggak, dia hanya spesialis ngomongin soal kenil. Itu lebih enak. Jadi nanti dia bisa nerangin tuh apa kenil, apa KL. Enggak tahu kan kenil KL? Apalagi KL. Nah, setahu ya saya kan? Kalau apa KL laut? Bukan. KL itu kalau kita naik kereta itu loh. Nah, itu KRL. Nah, itu KRL. Jauh. Kurang huruf satu ya di tengah ya. Ah. Ya udahlah kalau gitu paling kita
apa? Kamu panggil aja. Saya panggil aja. Ini, Jensinyo. Ya udah panggil sana. Panggil ya. Bawa ikan sekalian biar kita bisa makan-makan sini. Oh iya, bolehlah nanti saya bawa ikan ya. Ya. Boleh. Oke, oke. Daripada dia jelasin kita nggak jelas. Iya, tambah nggak jelas dia mah apa kalau mau diobatin lagi, ayo. Saya sih terima-terima aja kalau Densinya mau diobatin. Nah, saya panggil sekarang nih. Saya panggil sekarang. Panggil deh, panggil sekarang. Iya, iya, panggil. Saya panggil dulu ya. Siap. Jauh nggak? Jauh sih. Sama orang tua yang sopan. Oh iya, iya. Saya tinggal dulu ya. Oh, ya udah. Saya ngopi ya. Saya minum dulu sebentar ya. Ah. Ini begini nih, stalling biasanya nih, stalling. Salah. Salah punya orang. Ya udah. Yuk. Oke, dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Jangan lupa. Itu dong, panggil biar kita jelas. Tuh, nah, ada informasi itu harus enggak setengah-setengah gitu. Oh, benar, loh. Kita tuh sekarang informasi harus jelas. Betul. Nah, itu daripada kita sambil pengongan, ya. Mendingan kita ngopi kopi. Siap. Ada roti. Kita siap makan. Sikat, nah, kita siap, langsung sikat. Aja kita negor teman-teman kita nih yang ada di sini, ya. Yang ada di dunia sana. Di sana yang jauh ya, yang ada di rumah ya. Siap. Oke, kalau jalan, lihat kanan kiri. Kalau ketemu kita, negor dong. Give me my nasi goreng, merengue bakande, buat sambelan waktu. Sambelan waktu ana good class birer be mantap. Gimana? Kedondong. Cukup satu kedondong. Ya, kita balik lagi di segmen 3 seperti yang tadi dijanjikan. Dan Sinyo lagi panggil omnya. Betul. Kayak mau ngejelasin kepada kita soal KL sama Kenil. Kenil sama KL ya tadi? Pokoknya semua tentang Kenil. Kenil ya per apa tadi? Per serdaduan, per apa namanya itu? Per pasukan Belanda-Belandaan ya? Iya, betul. Nah, semoga nambah pengetahuan kita ini. Iya, semoga mana tapi ya udahlah tidak usah berlama-lama lagi kita langsung panggil saja Om B. Mana Om B? Oh ini dia ya. Oh mantap. Nah kan akhirnya nih kalau dilihat silakan dari dong. Silakan dulu Om. Kalau dilihat dari seragamnya ini beneran Om Bill nih perwiranya. Ini bener nih kali ini. Nah saya ini Densinyo nih ya. Saya curiga nih. Masa ada Kenil kayak gini, udah pakaian baju bener apa? Prajurit. Kerjaannya cuma mancing, Om. Nah, mancing. Itu. Mana ada Kenil mancing? Ada mancing. Kenil mancing itu ada loh fotonya loh. Ah, nggak percaya saya. Ada foto di bawah ini nih ya, mana? Di bawah ini ya. Tuh.
Itu tuh. Di daerah Butenzok dulu. Tahu Butenzok? Butenzok itu saya tahu itu Bogor. Nah, Bogor. Nah, itu mah itu kampung saya. Lah, masa saya enggak tahu? Itu apa namanya tadi? Cigudeg. Bukan, itu tadi bukan Cigudegnya. Bahasa Belandanya tadi. Butenzok. 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 Oh, ya. Itu maksud saya gitu. Mancingnya itu di daerah Cigudeg. Ya tahu itu mah di kampung sebelah. Dia tahu. Sebelah kampung saya itu mah. Nah. Oh, ternyata ada Belanda juga. Ada. Kok saya enggak tahu, aneh. Nah, makanya nih saya bawa om saya ini untuk menerangkan gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan soal Kenil atau KL, bisa langsung ke om saya. Daripada tanya sama dia. Iya, daripada sama tanya sama dia mah enggak jelas. Ngaco lagi. Ya. Oke. Izin duduk, Om. Ya, kita duduk dulu. Duduk. Nah. Kopi, Om. Boleh, teh, kebetulan juga. Teh, saya bikinin Om. Silahkan dilanjut. Oke, ini saya sudah menyiapkan nih beberapa pertanyaan. Saya sudah tadi googling, ya kan. Ternyata menarik juga nih pembahasan soal Kenil ini. Nah, ini kenapa setelah proklamasi 17845, Belanda kok masih bisa masuk? Minum dulu ya? Nah, silahkan. Nah, minum. Buka dulu ya? Iya dong. Mangap dulu, Om. Kalau nggak buka, nggak bisa minum. Iya. Nah. Iya. Sedap. Gimana kopinya? Enak? Teh. Teh nyata ya? Salah. Waduh, bahaya. Kenapa nih? Gimana? Saya bisa mulai dari dulu. Ini ya. Timeline, apa timeline itu? Lini urutan masa. Waktu. Urutan waktu. Urutan waktu, urutan masanya. Oke. Okay. Kita mulai dari kalahnya Jepang. Jepang kalah, Perang Dunia. Kedua, dia menyerah secara resmi itu tanggal 15 Agustus 45. Terus setelah Jepang menyerah, namun 15 Agustus menyerah, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945, betul? Betul. Di antara itu, antara 17 Agustus itu, ada suatu kejadian, suatu permufakatan, persetujuan antara Inggris dan pemerintahan Belanda di Pengasingan mengenai pengembalian daerah jajahan. Wow, nah, dikembalikan. Jadi perjanjian ini ditandatangani di daerah Ceker. Ceker. Ceker ayam. Ceker. Wow. Di Ceker. Ada Ceker. Pada 24 Agustus 1945. Jadi di sini baik Belanda maupun Inggris sama sekali tidak mengakuin kemerdekaan Indonesia. Wah, kok bisa begitu nah, ya? Enggak terima saya, enggak terima. Nah, tidak diakui sama Belanda pihak karena Belanda. Apa? Kenapa tuh? Karena belum ada penyerahan atau menyerahnya Jepang yang di Hindia Belanda kepada Sekutu. Oh, belum ada serah terima. Belum gitu. Ada serah terima. Oh. Nah, yang jadi inti apa inti perjanjian itu? Apa itu? Pertama adalah bahwa pihak Sekutu yang dalam hal ini diwakilin Inggris akan memadamkan atau mengamankan daerah Hindia Belanda dari pergolakan dari jadi dianggap belum aman mengamankan rakyat apapun bentuknya apa bentrok gitu ya bentrok atau bentrok gini ya? Bukan begini, Om. Kalau begini. Pergolakan gitu, ada perusahaan gitu, Om. Gak tahu. Jadi, itu yang pertama, yang kedua setelah aman, barulah pihak Inggris atau Sekutu menyerahkan daerah Hindia Belanda itu kepada NICA. NICA itu Netherlands Indie Civil Agency. Pokoknya NICA. Yaitu pemerintahan sipil Belanda gitu. Sipil, nikah itu sipil ya. Okay. Ya, sipil bukan tentara. Jadi itu yang pokok harus dipegang dulu bahwa ada perjanjian antara
Inggris dengan Belanda mengenai Hindia Belanda. Perjanjian itu berlaku satu tahun. Satu tahun. Jadi karena itu ditandatanganin Agustus 45, berarti tahun 46 akhir Inggris harus cabut. Dia. Nah. Setelah 15 September itu serah terima India, Jepang menyerah pada Sekutu di Hindia Belanda. Tanggal 29 September masuk tentara Sekutu, AFNE itu bentukan Inggris. Nah, yang bertujuan untuk melaksanakan civil agreement tadi, civil affair agreement itu. Dalam hal ini Belanda berpikir karena utama Inggris tentu akan memprotek koloninya. Tuh. Kan banyak kan ada Singapura, Malaysia, dan ke atas lagi banyak. Otomatis kekuatan pasukan Inggris itu akan terbagi. Hmm. Belanda, masuklah di sini. Nah, ngomong itu, berapa banyak itu pasukan Belanda yang masuk ke Indonesia pasukan itu? Pasukan Belanda yang masuk itu sekitar 160 ribu. Wadaw. Banyak ya? Banyak ya. Banyak. Berarti kembarannya dia banyak. Iya. 160 ribu. Aduh. Itu nolnya berapa itu ya? Gak boleh kurang tuh, Om. Gak boleh, Pak. Udah pas banget tuh. Belanja kali. Dan nah, terdiri dari wajib militernya 100 ribu. Orang Belanda semua itu? Belanda semua. Belanda oh, Belanda. Nah, Belanda bukan. Berarti bukan. Oh, bukan dia. Belanda beneran. KW berarti di KW-nya. KW. KW, ini KW. Makanya saya gak percaya deh tadi juga. Kenil itu dibentuk dari Kenil yang sekarang ya, yang maksudnya yang 45 itu dibentuk dari pelarian-pelarian kenil yang ada, utama itu yang ada di Australia. Oh. Australia itu kenil yang di Australia. Dulu di sini juga atau emang dari Hindia Belanda, Jepang masuk kalah, mereka mundur, berhasil lari sampai ke Australia. Diselamatkan sampai Australia. Gitu. Ya, dan dia mereka dibentuk di situ, dilatih lagi. Ya. Dipersenjatain, dibentuk batalion infanteri 1, kenil. Terus sebagian dari itu mereka ke berperang di Borneo, Kalimantan. Kalimantan di Tarakan dan Balikpapan. Nah, itu yang dijadikan batalion infanteri kedua. Itu awalnya kenil ya? Awalnya kenil, batalion infanteri kedua. Yang ketiga adalah dari Prince Bernard, yang dari Inggris udah masuk diambil dari Malaka itu batalion 3. Kemudian di akhir 45 ada yang kita kenal di Bandung dengan apa tuh, Om? Saya nggak ngerti. Orang Bogor ya soalnya. Bogor, saya Bogor bukan Bandung. Witten Zog. Saya tahu apa itu? KST kan? Bandung Lautan Api. Nah, salah. Saya semakin yakin dia KW. Gimana nih? Jawab salah. Malulah. Pakai baju kenil. Lanjut, Om. Ayolah. Bandung Lautan Api. Setelah itu terjadi, apa yang dibikin Nika? Nika bikin batalion infanteri 5. Anjing Nika. Itu terkenal, Om. Terkenal, terkenal. Galak karena apa? Karena kalah sudah di Palagan Bandung Lautan Api itu. Itu kenapa dan, sampai dibilang anjing Nika itu kenapa itu? Piara anjing atau gimana? Intinya dari siapa tahu ya kan. Dari anjing Nika ini adalah internan-internan atau apa orang tahanan Jepang. Yang baik yang sipil maupun militer yang ditahan di Bandung, dan mereka pada saat masa bersiap, ada masa bersiap itu antara September sampai Oktober 45 di mana mereka merasa sudah bebas, mereka keluar, mereka masih berharap kayak kemarin sebelum Jepang datang, ternyata orang Indonesia itu sudah berubah, orang Indonesia sudah mau merdeka, gak mau lagi dijajah, kaget. Mereka masih pelongo-pelongo, sangar-sangar, sikat. Wah, hebat nih para pejuang-pejuang ini. Jadi mereka intinya balas dendam karena merasa dulu disiksa. Nah, disitulah yang selamat dari situ punya dendam. Maka dibentuklah
Batalion 5 Anjing Nikah. Anjing Nikah. Tuh. Oh gitu. Kita menghadapi mereka ini ya. Untuk apa? Untuk di Jawa. Setelah itu karena ada pergesekan antara di Jakarta itu antara pemerintah Republik dengan Nikah, dengan Nikah dan Kenilnya itu, walaupun Kenil itu di bawah Inggris ya. Nah, itu akhirnya kedatangan tentara Belanda ke Indonesia itu di stop dulu sampai Maret. Gitu. Jadi sebanyak 150 tadi, sebagian ada yang sudah masuk, tapi lebih banyak yang ditaruh di Semenanjung Malaka. Oh, Om Bil, boleh nanya nggak? Ya. Apa sih bedanya Kenil sama Nikah? KL sama Kenil gitu. Nah, itu kita tadi ributin tuh masalah. Itu kita ributin tuh. Apa tuh? Kalau KL adalah Koninklijke Leger. Jadi tentara Kerajaan Belanda. Jadi tentara Kerajaan Belanda adalah tentara Belanda yang ada di Belanda. Gitu. Sementara Kenil adalah Koninklijke Nederland Indische Leger. Leger bukan leker. Bukan leher ya. Kita jadi belajar bahasa Belanda nih pelan-pelan nih. Lama-lama kita bisa paham nih. Ya, lanjut Om. Adalah tentara kolonial. Kolonial. Yang ada di Nederland Indië. Nederland Indië. Nah, jadi berbeda kalau orang hukum bilang berbeda status hukumnya. Berbeda kepemimpinannya. KL dipimpin di Belanda, di Belanda, di negara jajahan, di kolonial di Netherlands ini dipimpin di adalah di ini punya punya pimpinan sendiri. Oh beda ya, beda. Bisa berarti. Tapi Om Bil, tadi kan ngomongin apa Kedil sama KL itu ya. Ada ini kebetulan kita ada nih di antara penonton nih. Mana ya? Nah, coba. Seragamnya kok bisa beda ini? Oh dijemput. Oh ya, Pak Deh. Mohon maaf, ini komandan saya ini. Nah. Mau dibawa ininya, unitnya. Waduh, mantap ini. Jalan, Pak Dek. Ya, gini sih. Oke, sip. Wah, sama, Pak Dek. Ini mungkin ini bisa jadi contoh juga nih buat pemirsa di rumah ini ya. Nah, ini... Sama di sini juga bisa belajar nih. Ini apa lagi nih? Beda ini. Bensinnya ini apa? Apa coba dijelasin dong. Nah, ini kalau boleh saya share ya. Mohon maaf nih kalau salah-salah nih. Ini saya kan Kenil 1945 ke atas ya. Setelah apa? 45 berarti setelah kita kemerdekaan yang bajunya. Nah, iya. Betul. Tahun 1945 ke atas. Kalau ini sebelum tahun 1945. Ditandai dengan topinya topi bambu. Mohon maaf. Topi bambu seperti ini. Terus seragamnya masih seperti ini. Seragam Garut. Ya, ya, namanya seragam Garut ya karena dibuat orang Garut. Bukan. Oh, bukan. Karena di kota Garut dibikinnya. Oh. Kirain yang bikin orang Garut. Pabriknya mungkin. Gimana? Pabrik bahannya itu. Nah, pabrik bahannya juga sama. Okay. Nah, ini ciri khasnya seperti ini beda. Ini masih menggunakan ya kolonial Belanda dulu. Masih pakai pouch. Ini ya strap. Pakai kantin buat minum. Terus ciri khasnya itu dia menggunakan Putih. Oh ini, putih namanya. Putih. Dan senjatanya masih zaman dulu, mungkin abad 19 mungkin ya. Atau pertengahan. Tapi ini replika ya? Replika ini. Oh, pura-pura. Ini namanya bukan apa? Bukan asli toh? Manliker ya? Hembru. Nah, seperti gini belakangnya, nih. Belakangnya gimana? Belakangnya dia hanya ada dia ada belatinya. Belatinya Hembru sama tadi yang saya bilang tadi kantin buat tempat minumnya. Maaf. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Oh, gitu. Kalau yang ini yang masih dipakai bapak ini berarti sebelum kemerdekaan dan dipakai sama Densinyo ini setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan. Oh, okay. Seperti ini. Ya, jadi udah pernah tahu ya yang di sini. Tahu kan? Sama yang di rumah mungkin juga bisa. Wah, tahu banyak banget nih. Seragam Belanda dulu dan Belanda setelahnya. Kelihatan dari wajahnya, betul kan? Betul gitu, Pak? Ya. Oke? Okay? Ya. Pakde ya iya. Oke. Ya, ya, ya. Pakde, mohon maaf. Kita balikan lagi ke alamnya kemana? Ke penonton ya? Ya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dong. Wah, ini luar biasa ini. Ayo diantar dulu, diantar. Sip. Wah, tipe ini. Terima kasih, Pak Di. Oke. Nah, seperti itu.
benar-benar saya. Nah, udah ada pengetahuan baru. Sebelum lanjut ke cerita Om Bil, saya punya cerita. Apa tuh? Saya ingat ada cerita kakek saya nih. Soal kenil ya, Om Bil. Kan kenil itu atau KL itu dikirim ke Indonesia itu pakai kapal laut kalau nggak salah. Saya ada cerita. Ada, ini berkaitan dengan jiwa kepahlawanan. Ada satu kakek-kakek di kapal laut ketika dalam perjalanan dari Belanda ke Indonesia. Kenapa tuh? Kakek-kakek ini lagi santai gitu kan, lagi nyanyi tadi. Give me, apa tuh, nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng. Tiba-tiba ada orang kejebur. Oh iya. Woi, tolongin itu, kasihan, tolongin. Gak ada yang mau nolongin. Terus kakek-kakek kenil itu, kakek-kakek menir itu, jebur, tolongin langsung, nolongin. Kasih tambang, kasih ban. Udah, akhirnya yang si tadi kejebur pertama ditolongin sama si kakek-kakek. Sampai ke atas, si kakek-kakek malah marah. Kakek ini memang berjiwa pahlawan, mau menolong orang yang mau tenggelam. Oh, iya benar-benar itu. Kok malah? Jangan jiwa-jiwa pahlawan, malah marah-marah kakek-kakek. Loh, bujuk bisa. Kenapa? Kok bisa begitu? Jangan jiwa-jiwa pahlawan. Tadi siapa yang jolokin gua? Nah, ternyata dia korban juga. Ternyata dia ada yang dorongin gitu loh. Berarti karena kepaksaan itu. Karena berjiwa pahlawan ya. Iya. Kita lanjut lagi nih. Ah, lanjut lagi apa? Ayo lanjut lah. Tambah ngaco aja. Nah, ini saya ada pertanyaan yang mungkin terakhir ya. Terakhir. Ya, kapan sih? Katanya kan kenil itu dibubarkan. Seperti dibubarkan kayak, apa ya? Tidak dipakai lagi gitu ya. Itu kapan tuh? Pembubaran kenil itu adalah berasal hasil dari konferensi meja bundar. Kalau kita bisa runtut ya. Sebelumnya ada pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Nah, terus dengan adanya itu maka kenil itu dibubarkan dengan pada 26 Juli 1950. Jadi dari hasil KMB itu ya, Konferensi Meja Bundar itu, akhirnya kenil dibubarkan. Nah, dan tentara KL, KL di semua ditarik pulang ke Belanda. Yang bule-bule pulang. Akhirnya habis itu ya. Ya, nah yang tinggal kan episode kenil. Nah, kenil ini mau diapain? Nah, berdasar keputusan KMB itu kenil yang berjumlah 65.000 orang yang pada tahun, jadi pertambahannya lumayan besar, itu di 23.000 26.000-nya itu bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Serikat. Jadi masuk TNI lah judulnya kan. Dengan pangkat yang tetap atau pangkat naik sama. Dua kali. Oh, naik dua kali. Iya. Nah, yang kedua, sisanya yang sekitar 39.000 itu diberi opsi pensiun, ikut KL ikut KL ke Belanda. Ke Belanda. Ikut mudik gitu. Walaupun mudik. Kampung halamannya tetap di sini, tapi dia ikut mudiknya ke Belanda. Akhirnya jadi mudiknya ke Belanda. Pertanyaannya lumayan ya. Ini maksudnya banyak sekali sebenarnya, kita banyak banget nih pengen kita pertanyain ya gitu ya. Informasinya karena panjang sekali nih. Jadi waktu kita juga enggak banyak gitu ya. Jadi mungkin sedikit kesimpulan aja. Kesimpulan. Oke. Ini kira-kira buat anak muda kita sekarang. Kalau kesimpulan juga? Terpaksa buka contekan. Nah, sama gitu sama saya. Positif-positif gitu juga. Tentang kenil gitu kan, kita taunya kenil itu kan tanda. Iya. Kita tahu kan kenil itu kayak gimana kan perilakunya terhadap rakyat, terhadap TNI, walaupun akhirnya ada ketakutan sendiri dalam baik perwira, bintara ataupun tamtama kenil pada saat dia masuk APRIS itu dibalas dendamin nggak begitu masuk di TNI. Dan mohon maaf melenceng dikit, ada terjadi juga beberapa pemberontakan, ada tiga yang paling keras itu karena satu ketakutan mereka untuk pada saat bergabung dengan TNI. Namun itu kita bahas nanti. Okay. Jadi kesimpulannya adalah baik buruknya kenil, tapi mereka tetap menjunjung
memberikan kontribusi terbaiknya di dalam TNI. Iya, dalam bentukan TNI ya. Ada unsur-unsur KNIL itu dalam bentukan TNI ya. Iya, termasuk juga kontribusi bekas peta, bekas laskar, TNI. Laskar, berbagai elemen membangun TNI itu ya. Itu yang akan yang memberi apa corak ya, corak dalam tubuh TNI. Saya kira itu. Dan TNI itu sampai hari ini tetap menjaga NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu kita apresiasi. Pembahasan luar biasa ini. Semangat terus Bapak-bapak TNI ya. Iya. Menjaga negeri kita. Nah. Ya. Oke, kalau gitu waktu juga membatasi kita. Jadi mari kita ini aja. Apa? Kita cut sekarang dulu. Pamit nih kita. Pamit nih. Pamit ke teman-teman. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Ya. Nanti kita boleh lah. Kita pamit dulu deh. Kami dari Negor, acara ini terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah ngopi bareng di acara Negor yang episode 2 ini. Ya. Saya Dian Sinyo. Dan saya Mas Katro. Dan saya Mang Upi. Dan beserta kepada narasumber kita. Dan orkes Jangan Bangor. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan semoga kita segera bertemu kembali. Ya, di episode-episode berikutnya. Sampai bertemu semuanya. Sampai jumpa lagi. Nasi goreng lah. Oke, lapar nih nasi goreng. Kita Negor dulu tapi. Negor. Boleh lah kalau gitu. Iya, sebelum kita. Maaf ya, sebenarnya kita Negor dulu nih. Siapin dulu aja kompornya. Oke. Kalau jalan lihat kanan kiri. Kalau lihat kita. Negor! Give me my nasi goreng. Merengue bakar. What sambal and what lupu and a good glass beer air bay. Give me my nasi goreng, merengue bakar nih. What sambal and what lupu and a good glass beer air bay. If I know what you want to under will do more with words and who's put back a glass but not the Marlek tetap disini, jizya indah rum jadu. La 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 la. Give me my nasi goreng, merengue bakar nih. What sambal and what kupu, and a good glass beer babe. Give me my nasi goreng. What sambal and what kupu-kupu